Welcome to my YouTube channel Popon Najmudin atau yang biasa disapa Ce Popon yang berasal dari Cikuya Manon Jaya Tasikmalaya Jawa Barat. Kali ini guys, Ce Popon ini lagi berada pas di depan The 101 Bali Oasis Sanur. Kalian penasaran? Ayo ikuti si Ece karena si Ece mau masuk ke hotel tuh yang ada di belakang si Ece. Nih, jadi waduh, kebayang kerennya guys. Nah, inilah hotel bintang 4 yang paling keren yang ada di Sanur. Jadi, siapa saja kalian kalau liburan tuh, mau liburan ke Bali tuh, jangan lupa kali-kali mampir tuh, nginep di hotel ini yang ada di belakang si Ece nih. Inilah The 101 Bali Oasis Sanur, yaitu sebuah hotel yang paling keren menurut Ce Popon ya. Yang paling keren yang berada di area Sanur Bali. Nih, jadi kalau kalian pingin lihat, ayo ikuti Ce Popon. Segini aja lah. Baik, saya jelaskan untuk fasilitas kamar. Yang pertama ada free water dan cookies aset untuk dipilih setiap hari. Kemudian untuk di kombinium ada remote AC, remote TV, dan mini room service. Jika ada sesuatu bisa klik nomor 1 untuk reception, nomor 5 itu restoran. Kemudian untuk balkoninya, sebelah sini balkoninya itu menghadap ke depan. Silahkan dilihat. Wow, keren ini. Aduh, Ce Popon tidak mau pulang. Siapa yang nginep di sini? Tuh, ini dia. Ya, tuh lihat. Rumah pada kemana? Gak ada yang ngisi. Itu kucing-kucing aja yang ngisi. Pila, bukan rumah lagi. Pila ini masih nginep di sini. Berapa hari kok nginep di sini? Aduh, sebetulnya siapapun juga bisa sih numpang nginep di sini. Cuma aduh, si Akang mau kemana ditinggalin. Si Akang ditinggalin tuh. Kalau Cepopon kan di Kute, kalau ini daerah Sanur. Tuh, lihat. Aduh. Ini ngeteh di sini ya, enak banget ini ngeteh di sini. Tuh. Suami pada tugas tuh ke luar negeri, ya istrinya di sini tidur bobo di sini, gak usah lah di pila bobo ya, di sini ya tidak apa-apa, di sini menikmati hidup, aduh bisa mimpi indah kalau di sini. Berapa kolamnya juga banyak ya? Oh jadi ini termasuk hotel bintang 4 ya? Sanur, jadi harga di atas 1 juta ini per malam kalau yang biasa ya, yang paling rendah. Soalnya ngecek di Agoda tuh ya segitulah wajar. Soalnya fasilitasnya juga kolamnya juga banyak, berapa tuh? Ini kolam depan, ada kolam belakang juga. Keren. Kan tidak holiday ke luar negeri ya, ke Eropa, jadi bolehlah di sini mau 1 bulan 2 bulan juga ya. Nah, karena ongkosnya juga mahal kalau ke Eropa di sini tuh ya. Ya sama kamu juga, rumah ada tuh, masih bukan rumah lagi, pila. Tidak apalah, syukur Ce Popon punya temen susah ya. Ce Popon tidak bisa nolong kan kalau begini. Setidaknya Ce Popon bisa nebeng. Ini keren di sini. Hotel bintang 4 nanti Ce Popon mau makan. Kita di sini. Wah. Tidak apa, Ce Popon alhamdulillah. Ce Popon kan kalau selalu mendoakan semoga hidup temen Ce Popon tuh semakin maju. Amin. Ya. Begitu guys, karena daripada kita punya teman mungkin susah kan, Ce Popon gak kasihan tidak bisa bantu. Kalau gini kan kita seneng lihatnya juga.
Benar nggak? Nah, gitu. Gitu. Syukur. Tidak bisa, harus tidur di rumah ya. Suaminya ada kalau ini. Gak apalah, tidur di rumah. Kasihan, jangan tinggal itu suami. Kalau ini bolehlah suaminya daripada tugas sok ke kalian. Patungan ya, nginep di sini. Tidak apa. Posisi. Ini. Banget ini. Kalau siang, lah sayang kan malam tidak jelas. Nah, di sini ya. Aduh, Cepopon tidak bisa kalau siang nih sibuk. Cepopon mau ke sini. Jadi ini pas ke sini soalnya lumayan jauh kan dari Kute. Tuh si Ece dari Kute. Ini Isanur, berhubung ini yang satu pilanya di Sanur, yang situ Canggu. Oh, jadi ketemuan di sinilah nih pada nginep. Pada di rumah juga gak ada siapa-siapa. Oh jadi ini langsung hadapnya. Oh ini kolamnya ya, berarti ini kolamnya sini. Oh keren keren. Jadi pas ini ada yang menghadap kolam, pas kalau di bawah. Cuma kan ini udah penuh, temanku. Ini apa? Jadi sekarang Bali ya lagi banyak pengunjung. Hotel yang Cepopon tempati aja penuh. Bahkan kemarin yang mau perpanjang ya di hotel yang sana tuh penuh ya. Mau ini, jadi ini juga penuh. Mungkin ini hari-hari liburan apa kok penuh ya, hotel pada penuh ya? Oh. Pada musim dingin, di musim dingin di sana ya, pada kesana pada liburan. Iya penuh, tempat saya aja hotel penuh. Untung bookingnya udah banyak, udah ini lama. Kalau ini penuh sudah. Sayur asem, ikan asin, jengkol, aduh bukan ya, burger, spaghetti. Tetap aja walaupun hotel bintang 5. Bintang 4 tetap aja yang dibilang yang paling enak itu ikan asin, jengkol, sayur asem. Apa ya di sini? Makanannya cumi, pete. Jangan bilang bawa pete ya ke sini. Bawa pete, bawa jengkol, enggak usah kalau ke sini. Tuh ini kolam renang depan ya. Jadi di sini ada dua kolam renang, dua apa berapa? Ini banyak ya. Jadi di sini ada dua kolam renang tuh. Yang tadi yang belakang ini yang depan. Cepopon ucapkan terima kasih banyak kepada siapa saja yang nonton video ini. Dan jangan lupa like and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sayang dari Cepopon.